Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Betamania Nusantara. Salam satu air. Ketemu lagi dengan saya dari LBB Beta Genetik. Nah, kali ini saya akan mereview itu anakan dari Gul Super Gul ini yang di depan. Ini female. Dan male atau jantannya 2 bulan yang lalu itu saya breed dengan Yellow Koi Cooper atau Yellow Koi Gul kalau istilah bumbunya saat ini. Nanti untuk video dari jantannya atau fotonya akan saya ulas sedikit, karena posisinya sekarang itu jantannya sudah meninggal atau sudah almarhum, teman-teman. Nah, sebelum kita mereview seperti apa anakannya, ini umurnya masih 2 bulan anakannya, teman-teman. Nah, sebelum kita melihat anakannya, kita lihat dulu indukan jantannya yang di atas. Nah, ini indukan jantannya, teman-teman. Oke, langsung saja kita simak review dari anakan Gul dengan Yellow Koi. Nah, ini dia teman-teman. Ini anakan dari Gul sama Yellow Koi. Nah, ini umurnya atau usianya ini masih 2 bulan. Jadi masih kecil, masih mutasi ya teman-teman. Saat ini seperti ini bentuknya. Dia tetap bawa yellow dan koinnya, tapi untuk gulnya kayaknya lebih ke efek mengkilat aja, teman-teman. Nah, tapi nggak tahu lagi nanti saat mutasi sudah dewasa seperti apa. Nah, yang di belakang juga sama. Ini semua anakannya itu bentuknya sama seperti ini. Nah, sekali lagi dari saya pribadi, saya hanya sekedar berbagi pengalaman, tidak berniat untuk menggurui ataupun menyinggung pihak manapun. Nah, jadi kita hanya sekedar sharing. Jadi kalau teman-teman misal punya Gul atau Super Gul mau disilangkan dengan Yellow Koi atau Yellow, nah jadinya seperti ini, teman-teman. Dia ekornya, startelnya Gul. Lagi ini usianya masih 2 bulan, jadi masih mutasi. Nah, untuk teman-teman ini yang penasaran seperti apa nanti mutasinya atau seperti apa nanti saat dia dewasa minimal usia 4 bulan, jangan lupa subscribe biar dapat notifikasi dari video berikutnya. Karena nanti saat dia umur 4 bulan atau 2 bulan ke depan akan saya review lagi. Jadi yang penasaran untuk hasilnya dewasanya seperti apa, silahkan subscribe biar tidak ketinggalan notifikasinya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Betamania Nusantara.
dalam satu air. Terima kasih.